Halo teman-teman, nama saya Leon Monata, peneliti dari Jepang. Dulu saya pertama kali baca ketika Mas Kakak pergi tahun 2004. Waktu itu saya terharu, menangis. Ini sastra Indonesia pertama yang saya menangis gitu. Waktu itu saya teliti tentang gerakan jilbab. Jadi saya ketemu banyak teman-teman remaja perempuan yang baru memakai jilbab. Katanya mereka ini buku mendorong saya memakai jilbab gitu. Terus sejak situ saya karena tertarik juga, jadi menerjemahkan kepada bahasa Jepang. Terus membuat beberapa presentasi di depan teman-teman di Jepang. Mereka juga agak heran dan kaget. Oh, ternyata di Indonesia memang sastra Islami seperti ini ada ya. Terus ada juga yang menangis, teman saya perempuan gitu. Terus sekarang saya senang sekali dapat buku Mas Gagap Pulgi dan kembali. Ini rasa Mas Gagap, dia di sini ada Mas Gagap dua. Terus Mas Gagapnya jadi lebih kontemporer dan sesuai dengan zaman sekarang gitu. Saya terharu lagi. Terima kasih banyak. どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。